ini nikmat terbesar kita. Karena enggak perlu tabarok, saiki porsine diturunkan jadi apa? Kul. Makanya banyak traweh main apa? Kul. Itu bukan nyari cepat, itu dalile musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala, maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, ini uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu.